Terima semua kekurangan Dewi Persik, Rian Ibram buat pengakuan. Pasca cerai dari Angga Wijaya, tak lama Dewi Persik dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sosok presenter tampan Rian Ibram. Rian Ibram kabarnya berusaha mencoba masuk dalam kehidupan asmara Dewi Persik yang sempat hancur oleh Angga Wijaya. Kabar Rian Ibram untuk mendekati Dewi Persik membuat publik terkejut. Rian Ibram memuji kepribadian Dewi Persik pasca keduanya saling mengenal hingga lebih dari 2 tahun. Meskipun begitu, Rian Ibram tidak tutup mata dan menyadari bahwa Dewi Persik sebagai sosok artis kontroversial. Hanya saja Rian Ibram tidak memandang Dewi Persik hanya dari satu sudut pandang. Terlebih ia mengenal wanita ini lebih dekat. Sehingga Rian Ibram memiliki nilai tersendiri pada DP. Aku suka saat bareng dia, kalau dilihat dia tipikal di Instagram suka marah-marah. Ngomel, karena aku kerja sama dia setiap hari aku tahu ternyata dia itu seperti ini, banyak hal yang orang nggak tahu. Ujar Rian Ibram dikutip hobs.id dari YouTube Trans TV Official. Rian Ibram tak terlalu memperdulikan citra penyanyi dangdut dengan pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung tersebut. Buat aku marah-marah dia itu di Instagram hanya emosi sesaat karena dia gampang kepancing, sambungnya. Pria kelahiran 1985 ini mengenal sosok Dewi Persik yang lain, yang lebih baik ketimbang yang banyak publik ketahui. Sehingga keburukan-keburukan dari Dewi Persik lainnya ini kalah dan sirna di mata Rian Ibram. Sebenarnya dia ini tipikal yang sering memberikan wejangan-wejangan baik, biasanya diingetin ibadah, kata Rian. Ternyata Rian juga memiliki memori indah bersama Dewi Persik selama 2 tahun bersama. Momen inilah yang menjadikan titik Rian Ibram memiliki pandangan berbeda terhadap Dewi Persik. Ada satu hal yang aku takjub sama dia saat kita briefing. Setelah itu biasanya dia suka ngaji, tutur Rian. Dan dia selalu bawain aku makanan selama 2 tahun ini, setiap hari gak pernah alfa sekalipun bawain aku makan siang, pungkasnya. Walaupun sudah tampak semakin mesra dan dekat, Dewi Persik dengan Rian belum ada pembicaraan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.